nyala, kita bisa berkumpul secara virtual hari ini untuk mengikuti kuliah umum mata kuliah ekologi dengan judul Biodinamika Agroekosistem. Sebagai informasi bahwa kuliah umum virtual hari ini ditayangkan pada ditayangkan lewat dua akun, yaitu lewat akun Zoom PSPB dan akun YouTube dari Program Studi Pendidikan Biologi. Dan kehadiran secara virtual hari ini, kehadiran virtual Anda hari ini akan dihitung sebagai kehadiran pertama pada mata kuliah ekologi dari keseluruhan total pertemuan pada kuliah ini, pada mata kuliah ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai kuliah umum kita kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Yuni Satitiningrum, MSI. Ibu Yuni sudah datang ya, Bu Yuni ya. Sepertinya tadi saya sudah melihat ya. Ibu Yuni. Sudah. Oh, sudah, iya. Oke. Mungkin boleh di zoom in host biar biar mahasiswa kita bisa kenal dengan Bu Yuni. Data dari Dr. Yuni Satitiningrum, MSI. Nama lengkap Dr. Yuni Satitiningrum, MSI, tempat dan tanggal lahir di Semarang, 11 Juni 1971. Alamatnya saat ini beliau tinggal di Komplek Gria Soka Bogor Raya, Blok M nomor 36 Bogor. Beliau, Ibu Yuni, melaksanakan pendidikan dasar seluruhnya di Semarang, kemudian untuk tingkat sarjana, magister, dan doktor beliau selesaikan di jurusan biologi dan program pasca sarjana Institut Teknologi Bandung. Ya, beruntungnya kita hari ini mendapatkan pemateri yang luar biasa berpengalaman, banyak pelatihan-pelatihan yang sudah beliau jalankan, dan mudah-mudahan beliau berkenan untuk memberikan dan men-sharing ilmunya kepada kita semua hari ini. Pengalaman kerja Ibu Yuni itu beliau pernah menjadi asisten akademik di SITH ITB. Saya lihat di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan dan pengalaman kerja yang sudah Bu Yuni lakukan di SITH ITB. SITH itu adalah School of Life Science and Technology dari ITB. Beliau juga berpengalaman sebagai asisten praktikum dari berbagai jenis mata kuliah, mulai dari biosistematik, pengetahuan lingkungan, mikrobiologi, fisiologi mikroba, dan lain-lain. Publikasi beliau juga sangat banyak. Beliau mulai publikasi di tahun 1998. Mungkin saya saat itu masih umur 8 tahun, Bu Yuni. Bu Yuni sudah punya publikasi, seperti itu. Dan banyak sekali bisa dicek mungkin nanti kalau teman-teman mahasiswa sekalian dan Bapak-Ibu dosen mau berkolaborasi dengan Bu Yuni, mungkin track record penelitian beliau bisa dicek di Google, ya Ibu, ya, dengan nama Satitiningrum, Y. Dan beliau saat ini juga mengajar di Surya, mengajar sebagai dosen penguji di Surya, University. Benar ya Ibu ya? Ya, hanya penguji Ibu Suci. Jadi, oh, menjadi dosen di dosen pengajar di Surya University ya Bu ya? Ya. Oh iya. Oke. Okay. Demikian riwayat hidup dari Ibu Yuni Satitiningrum. Saya juga dan teman-teman rekan dosen sekalian juga tidak sabar untuk mendengarkan kuliah kita hari ini, dan sepertinya mungkin tema kita hari ini cukup menarik karena kita sebagai saya atau teman-teman rekan dosen yang lain juga mulai haus akan ilmu-ilmu yang baru. Jadi mungkin sementara bidang-bidang ilmu ekologi kita berbeda-beda, Bu, dari beberapa pengampu.
Jadi mungkin ini adalah ilmu yang baru yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa, maaf, tadi harusnya sebelumnya saya menyapa dosen-dosen pengampu mata kuliah ekologi hari ini. Ada Pak Eko Kuswanto, Pak Kajur kita. Pak, say hi, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Eko Kuswanto sebagai dosen payung mata kuliah ekologi kita. Kemudian ada Ibu Anissa Rioktina, mungkin ada, say hi, Bu. Bu Anissa. Okay. Ada tadi saya lihat. Ada ya. Bu Ika Listiana. Ada Bu Ika Listiana, ada Pak Mugofar, Pak Ahmad Mugofar, kemudian ada Ibu Aryani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mugo. Ada Bu Aryani, ya. Oke, untuk selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada Ibu Dr. Yunisatinium MSI untuk menyampaikan kuliah umum kita hari ini. Kepada Ibu Yunisatinium, saya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman dalam satu penelitian yang telah saya lakukan, yaitu saya melakukan penelitian di bidang ekologi aplikasinya di dalam pertanian, yaitu agroekosistem yang dengan mengamati dinamika populasi maupun komunitas makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut untuk kepentingan kita, yaitu dalam hal peningkatan produktivitas tanaman. Ya. Jadi penelitian saya ini saya lakukan dalam skala pot, yaitu saya mengamati bagaimana pertumbuhan tanaman padi dalam skala pot, ya. Jadi memang ini adalah semacam apa ya, sistem pertanian ekologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Karena seperti kita ketahui, setiap tahun, setiap berdasarkan waktu, penduduk dunia bertambah, ya, khususnya termasuk di kita di Indonesia, pertambahan penduduk itu pasti disertai dengan kepentingan untuk memenuhi pangan, ya. Kalau kita pangan pokok kita adalah padi. Nah, sesuai dengan seiring dengan pertambahan penduduk, maka harus disediakan makanan khususnya padi yang banyak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang semakin meningkat, ya, maka dilakukanlah sistem pertanian berimput tinggi. Maksudnya dengan harapan berimput tinggi misalnya apa? Misalnya dengan diberi pupuk yang banyak, terus pestisida yang banyak, diharapkan akan dihasilkan padi yang banyak pula gitu ya. Nah, di satu sisi memang hal itu seperti yang diharapkan mendapatkan hasil yang padi yang tinggi gitu ya, tanaman yang tinggi, produktivitas tanaman yang tinggi. Tapi di sisi lain ada juga dampak atau pengaruh negatif yang ditimbulkan dari praktek sistem pertanian yang berimput tinggi tersebut ya. Misalnya berkurangnya persediaan pupuk, kemudian penurunan efektivitas pupuk. Kenapa? Karena semakin banyak diberikan bukan berarti semua itu bisa digunakan oleh tanaman ya. Nah, jadi percuma gitu, maupun banyak yang dipakai hanya tidak 100%. Nah, sisanya itu kemana? Nah, sisanya itu bisa merusak lingkungan karena dia bisa lari ke perairan menyebabkan eutrofikasi atau ke udara menimbulkan efek rumah kaca. Ya. Nah, terutama sekali di Asia, ya, masalah utama untuk produksi padi itu adalah
defisiensi nitrogen, ya, defisiensi karena kekurangan nitrogen, ya, dan fiksasi fosfat pada saluran irigasi. Fiksasi di sini adalah maksudnya memang fosfatnya itu memberikan jumlah banyak ya pupuk fosfat, tapi terfiksasi artinya dia bentuknya tidak larut sehingga tidak bisa digunakan oleh tanaman, gitu ya. Nah, kenapa hasil terjadi? Karena itu tadi tidak 100% pupuk itu bisa digunakan oleh tanaman, ya. Hanya sekitar 30-50% pupuk nitrogen dan 45% dari fosfor yang diberikan ke tanaman itu disapa irigasi terutama gitu ya, yang diserap oleh tanaman. Nah, yang sisanya ya, sekian persen lagi sisanya itu hilang dari lahan pertanian sehingga itu tadi bisa potensi dalam elektrifikasi dan pembentukan gas rumah kaca. Ini tidak sangat tidak diharapkan ya. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan kita memilih sistem pertanian yang berbasis pada ekologi ya. Jadi ya disebutnya adalah biodinamika agroekosistem. Jadi sistem pertanian yang berdasar ekologi ya, biodinamik. Kenapa? Karena dengan mengamati, mengamati bagaimana biodinamika, dinamika yang terjadi di dalam satu ekosistem pertanian tersebut yang melibatkan makhluk hidup gitu ya. Nah, pendekatan ekologi ini adalah yaitu ya misalnya di komposisi memperhatikan keseimbangan ekosistem, mengenai keragaman ya, keragaman kelenturan dan daya ekosistem, kemudian meminimalkan sedikit biodinamika ekosistem. Ekosistem ini adalah bagaimana setiap komponen pertanian seperti tanaman, hewan, manusia, mikroba, tanah, itu semuanya adalah komponen yang berperan di dalam agroekosistem, itu mereka bisa berhubungan, berinteraksi secara harmonis, selaras gitu ya. Nah, bagaimana supaya selaras? Nah, itulah makanya di biodinamik ini dijaga bagaimana komponen-komponen ini bisa selaras ya, tetap seimbang gitu kan ya. Dan nah, itu adalah prinsip utama dari biodinamika agroekosistem. Bagaimana menjaga keseimbangan semua komponen-komponen dalam sistem pertanian itu supaya ya, diharapkan ya, dengan harapan dihasilkan yang apa dihasilkan yang sesuai kita harapkan gitu ya, dihasilkan produk yang seperti kita harapkan. Nah, di dalam sistem pertanian biodinamik ya, ketersediaan nutrisi itu dipenuhi secara langsung atau tidak langsung. Ya. Jadi tadi ya tidak digunakan pupuk pupukan organik ya atau pupuk sintetik, tapi memanfaatkan proses-proses yang terjadi dalam ekosistem. Ya, secara langsung adalah dengan memanfaatkan aktivitas mikroba tanah, ya, yang di mana mereka akan berperan di dalam siklus materi atau daur biokimia, ya. Jadi banyak mungkin ya contoh-contoh daur biokimia. Nah, dalam hal ini saya mengambil adalah siklus nitrogen dan fosfor, yang mana kedua jenis unsur tersebut adalah yang sangat penting di dalam produktivitas padi, ya, tanaman padi. Nah, selain itu, selain melalui siklus secara langsung melalui daur biokimia atau siklus materi, bisa juga secara tidak langsung dengan memanfaatkan adalah jaring-jaring makanan di tanah, yaitu melalui mekanisme grazing mikrobial oleh mikrofauna. Nah, mungkin akan lebih detail lagi saya jelaskan di selanjutnya ya, bagaimana. Nah, ini adalah siklus nitrogen yang dimanfaatkan di dalam ekosistem untuk pertanian di dinamik ya, dalam pembuatan kompos. Jadi sisa-sisa materi ya, mau dari hewan maupun tumbuhan yang telah tidak terpakai, istilahnya sampah atau kotoran gitu ya. Nah, itu kemudian akan dimanfaatkan, paling kalau di alam ya, kalau di alam ini secara umum di alam dimanfaatkan oleh bakteri pemfiksasi nitrogen ya. Jadi kita langsung menggunakan N2 dari udara difiksasi menghasilkan amonia. Yang berperan di sini misalnya adalah yang bersih dengan akar tanaman, misalnya
namanya rhizobium, golongan rhizobium, atau yang non simbiotik yang tidak bersimbiosis dengan akar tanaman, misalnya apa azospirillum ya, Eubaxus dan sebagainya. Nah, kemudian mereka itu akan mengubah N2 dioksidasi menjadi amonia, kemudian amonia selanjutnya di dalam tanah akan dioksidasi lagi oleh nitrifying bakteria, ya. Nitrifying bakteria atau bakteri penitrifikasi menghasilkan nitrit, misalnya nitrifying bakteria itu Nitrosomonas atau Nitrosococcus gitu ya. Nah, dia akan mengubah amonia menjadi nitrit. Nah, kemudian selanjutnya masih akan diubah lagi dari nitrit menjadi nitrat oleh bakteri yang berbeda lagi, misalnya nitrobakter misalnya ya. Nah, kemudian selanjutnya nitrat ini adalah bentuk yang tersedia bagi tanaman. Jadi pada saat tersedia nitrat misalnya ya, kalau tanaman butuh dia akan pakai itu untuk pertumbuhannya. Nah, selain itu dari jalur yang satu, jalur satu lagi dari sisa protein misalnya. Nah, protein itu kan mengandung gugus namanya gugus amina. Gugus amina itu si protein akan diamonifikasi, dilepas oleh enzim protease ya, oleh mikroba, bakteri, bacillus atau pseudomonas misalnya ya. Kemudian dipecah menjadi amonium. Nah, amonium itu difiltrasi lagi menjadi nitrit dan nitrat seterusnya. Nah, nitrat yang terbentuk jika tidak terpakai oleh mikroba ya, tidak dipakai oleh tanaman atau tersisa gitu ya, akan terjadi namanya proses anaerob gentrifikasi, dilepas lagi berupa dari NO menjadi N2, kemudian siklus berulang kembali seperti itu. Nah, dengan adanya siklus ya berputar ini, sebenarnya siklus itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah transfer energi, aliran energi, bagaimana perubahan materi dari A ke B dan seterusnya itu melibatkan dalam hal ini khususnya melibatkan mikroorganisme ya, aktor biotik. Di sini adalah kebetulan melibatkan bakteri yang berperan dalam siklus N gitu ya. Nah, ini bagaimana contoh siklus nitrogen yang diperantarai oleh mikroba. Kemudian yang satu lagi, jadi dari sini akan tersedia N. Jadi N ini yang tadi untuk memenuhi kebutuhan di sistem pertanian itu tidak menggunakan atau sedikit mungkin menggunakan pupuk sintetik ya, tapi kita memanfaatkan proses-proses yang terjadi di dalam secara alami di alam, yaitu siklus N. Nah, yang bentuk available tadi selain nitrat, amonium juga langsung bisa dipakai. Nah, ini dalam bentuk melalui siklus biokimia. Itu adalah secara langsung. Secara tidak langsung adalah melalui grazing mikrobial. Ya. Nah, ini mungkin relatif baru. Ini sebenarnya konsep ini tentang grazing mikrobial itu baru berkembang di belum lama ya, sekitar 2000-an kalau tidak salah ya. Tapi, nah ternyata terjadi juga, bahwa misalnya nih ada bakteri misalnya. Nah, kan terjadi proses makan-memakan ya di dalam tanah itu. Nah, bakteri ini bisa juga dimakan oleh yang lebih tinggi lagi ya, oleh protozoa ya. Bakteri dimakan oleh protozoa. Kemudian protozoa ini karena bakteri ini N-nya itu kualitas tinggi kebanyakan, makanya N-nya itu akan dikeluarkan ke lingkungan berupa amonium atau nitrat, yang mana merupakan keduanya itu adalah merupakan nutrien yang dapat digunakan oleh tanaman ya sebagai sumber N. Nah, kemudian setelah digunakan nanti teramobilisasi di dalam mikroba apa organisme tanah ya, nanti terus berulang gitu. Nah, cuman di sini mungkin agak kurangnya tidak melibatkan tanaman ya, jadi sebelumnya setelah protozoa makan bakteri, kemudian protozoa mengekspresikan kelebihannya itu berupa amonium dan nitrat. Nah, ini adalah bentuk tersedia bagi tanaman gitu ya. Jadi kalau ada ini dilepas ke lingkungan gitu ya,
bisa dipakai oleh tanaman sebagai bentuk nutrisi N tersedia. Nah, ini adalah siklus untuk fosfat, ya. Jadi ini adalah, jadi fosfat itu ada dua jenis di alam, ada yang organik, ada yang anorganik. Yang anorganik itu, ya, yang anorganik itu tersedia di batu-batu, ya. Jadi itu, ya, batu-batu itu kami bentuknya tuh terfiksasi, tidak larut. Kalau tidak larut, tidak bisa digunakan oleh tanaman. Nah, bisa juga fosfat available itu yang tersedia bisa juga dihasilkan lewat dekomposisi dari sisa-sisa materi organik, ya, oleh mikroba gitu. Nah, fosfat ini ada di ikatan-ikatan fosfodiester, ya, yang di mikroba yang mungkin sudah belajar, ya, bahwa materi organik sel itu pasti mengandung fosfat. Nah, itu misalnya di sini contohnya adalah di gambar ini adalah dari sisa-sisa tanaman. Nah, tanaman itu mengandung fosfat, tapi bentuknya adalah masih organik, tidak bisa digunakan. Kemudian ada mikroba-mikroba di tanah yang bisa memiliki kemampuan melarutkan fosfat. Nah, dia mempunyai enzim fosfatase yang akan melarutkan fosfat yang bentuknya tidak larut itu menjadi larut karena dia akan hidrolisis oleh asam-asam yang dihasilkan oleh mikroba gitu ya, terutama bakteri. Nah, di sini di penelitian saya kemarin. Nah, kemarin saya mengambil contoh tanah gitu ya, di sawah ini saya mengambil tanah sawah maupun dari resource field padi. Kemudian saya amati ya selama satu tertentu ya. Jadi mungkin saya akan sedikit mengingatkan bahwa namanya ya di dalam ekosistem sifatnya dinamis ya. Jadi seiring pertambahan waktu maupun ruang itu terjadi dinamika populasi maupun komunitas di dalam suatu ekosistem. Nah, yang saya amati adalah saya mengamati dua dinamika langsung yaitu berdasarkan ruang. Saya bedakan antara tanah dengan risosfer, yaitu tanah biasa, dan risosfer adalah lingkungan sekitar akar. Kemudian secara itu secara meruang. Secara waktu, saya juga amati dinamika yang terjadi pada fase vegetatif, fase pembungaan, dan fase pematangan padi. Jadi, itu adalah, dan ini hasilnya seperti ini ya, pelimpahannya, relatif, bahwa ternyata memang bentuk memang dinamik gitu ya, memang namanya populasi di dalam suatu organisme di dalam suatu ekosistem itu memang sesuatu dinamis. Nah, itu yang kita manfaatkan untuk tujuan kita meningkatkan produktivitas tanaman. Seperti ini hasilnya bahwa memang ternyata betul sifatnya dinamis ya. Nah, ini kemudian saya juga ingin menapis atau men-screening. Saya hanya ingin mengambil mikroba-mikroba yang punya kemampuan untuk modifikasi sisa-sisa N yang mana mereka bertiga itu berperan dalam siklus N dan kemudian juga yang berperan dalam siklus P yaitu yang memiliki kemampuan dalam melarutkan fosfat. Nah ini yang saya peroleh, saya dapat sekian gitu ya, lalu saya identifikasi, saya amati morfologi koloni, mikroskopi misalnya maupun saya amati kemudian di dia di bawah mikroskop bagaimana ciri-cirinya, kemudian ditakson, diidentifikasi ya menggunakan buku ada buku identifikasi itu. Nah, kemudian ternyata mereka adalah Saccharomyces dan Aspergillus. Nah, untuk bakterinya saya lakukan, maaf saya ulang sekali. Ya, kalau tadi identifikasi secara fenotipik ya, fenotipik itu secara pengamatan morfologi gitu ya. Tidak lihat gennya. Nah, itu ternyata diketahui hasil identifikasi menunjukkan mereka adalah Saccharomyces dan Aspergillus. Sedangkan secara genotipik, yaitu analisis menggunakan 16 sRNA, secara genetik, bakteri-bakteri saya adalah, yang saya temukan yang berperan dalam tadi proses siklus N dan P adalah Bacillus infantis, Bacillus pumilus, dan Brief undimonas vesicularis. Nah, yang menarik, Brief undimonas vesicularis ini dulunya, ya berdasarkan Berges determinatif bakteriologi itu, dia adalah masuk genus Pseudomonas. Nah, tapi ternyata perkembangan selanjutnya ditemukan ternyata dia sangat memiliki perbedaan gitu yang sangat signifikan dengan genus Pseudomonas.
sehingga diusulkan memiliki nama baru yaitu Griffmundi Monas. Ya, nah inilah kalau kita belajar biologi seperti itu ya, tidak ada yang fix, selalu sifatnya dinamis karena selalu terjadi perubahan, ya perubahan menurut ruang dan waktu sehingga situasinya bisa berubah. Itulah asiknya belajar biologi ya, karena sifatnya dinamis karena melibatkan makhluk hidup sehingga sifatnya pasti dinamis. Nah ini saya ambil dari internet ya, Streptomyces bagaimana penampakannya di zaman Petri itu ya, ciri khasnya itu ya seperti kering terus seperti serabut-serabut tapi tidak segede, tidak sebesar koloni jamur, kemudian secara mikroskopis itu menggunakan ini pewarnanya adalah menggunakan kristal violet ya, jadi dia gram-positif masuknya. Ciri khasnya dia adalah bentuk konidia berbentuk rantai, makanya namanya Streptomyces. Dan Streptomyces ini jenis Saprinomyces ya, kalau kelompoknya. Kemudian ini, nah ini adalah Aspergillus jamur ya, ini jenisnya jenis jamur Aspergillus. Nah ciri khasnya ini pewarnaannya yang mungkin di bawah mikroskop menggunakan lactoferrin carton blue khusus pewarna untuk mikroorganisme berfilamen ya. Jadi khasnya itu adalah konidiumnya membentuk vesikel, kemudian di atas vesikel itu terbentuk ada serigma, lalu di serigma menempel konidia yang berbentuk rantai seperti ini penataannya. Jadi setiap makhluk hidup atau dalam hal ini mikroba mau baik tadi Streptomyces, Saprinomyces maupun jamur Aspergillus, pas saat kita mengidentifikasi mereka memiliki ciri-ciri yang sangat khas gitu ya. Itulah ciri khas dari makhluk hidup ya, beragam-agam masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Itulah menariknya belajar biologi dan penemuannya. Mudah-mudahan. Nah, lalu nah ini bakteri. Ini kebetulan saya langsung ambil dari internet juga ya. Nah, ini pada pewarnaan gram. Jadi di sini langsung ketahuan ini adalah Bacillus dan Griffmundi Monas sp. Bacillus itu ini yang dilakukan adalah pengamatan di bawah mikroskop perbedaan 1000 kali ya menggunakan minyak emulsi. Jadi dia ini perbesarannya adalah pewarnaannya adalah gram staining atau pewarnaan gram. Bacillus adalah yang besar-besar ya, gram positif warna ungu. Ciri khas dari genus Bacillus adalah dia menghasilkan endospora. Nah, ini sangat kelihatan sekali. Endospora adalah spora yang terletak di dalam sel vegetatif ya. Nah, itu di dalam yang berwarna putih itu ada endosporanya. Nah, ini sangat membantu sekali saat kita sedang ingin mengidentifikasi dia termasuk genus apa. Ya. Nah, yang kecil-kecil itu adalah yang warna merah itu adalah Pseudomonas ya. Pseudomonas adalah batangnya lebih kecil dan berwarna merah karena dia gram negatif. Griffmundi Monas dalam penelitian saya ini. Nah, ini saya hanya ingin kemudian tadi mungkin saya jadi tadi semua mikroba yang saya peroleh itu kemudian diternakan, istilahnya dibiakkan gitu ya, diternakan, dikultivasi di dalam laboratorium sebagai inokulan kompos. Karena kan ciri khas dari unit agrosistem biodinamik itu menggunakan kompos. Nah, ini akan digunakan kompos. Dari sini kenapa saya tampilkan grafik ini, ya kurva ini, karena menarik gitu. Jadi yang menarik adalah yang berwarna kuning, yaitu Bacillus elephantis. Jadi saya akan amati itu setiap dinamika berdasarkan waktu, ya selama 2, 4, dan 6, dan 8 minggu. Nah semuanya normal kecuali kecuali minggu keempat. Di minggu keempat ini Bacillus infantis sama sekali tidak ditemukan, hilang. Apakah dia mati atau dia kemana? Ternyata tidak, karena pada pengamatan selanjutnya, yaitu minggu ke-6 dan ke-8, ternyata dia ada lagi. Jadi minggu ke-4 ini dia kemana? Apakah dia mati hidup lagi atau dia dorman bagaimana? Tampaknya hari ke-4 ini dia adalah dorman. Kenapa? Karena kondisi lingkungan tidak mendukung untuk dia available, untuk dia viable, untuk dia hidup gitu ya. Kenapa? Nah, ini kan terjadi di dalam kompos. Kita tahu kompos itu adalah, nah, yang saya gunakan kompos ini bahan bakunya adalah gulma. Gulma kalau menurut pandangan kita orang awam, gulma itu kan merugikan ya, sama tanaman ya, perlu dibuang. Nanti kalau sebagai orang ekologi, orang yang belajar ekologi, kita tidak mengatakan gulma itu sebagai hama, tapi sebagai resources atau sumber daya. Ya, yang bisa kita jadikan, gulma itu kita jadikan sebagai bahan baku untuk membuat kompos. Nah, jadi kemarin saya pakai gulma sebagai bahan baku kompos saya. Nah, gulma-gulma ini kan tanaman, jadi ada
tanaman yang dianggap mengganggu gitu ya, yang tidak diinginkan. Nah, di dalam kurma itu, tanaman itu kan sebagian besar terdiri dari selulosa ya. Nah, selulosa itu adalah polimer kompleks, polimer karbohidrat kompleks. Tidak semua bisa pakai, dan karena dia kompleks, terjadi degradasinya itu bertahap gitu ya. Jadi apa dulu, jadi apa dulu, jadi apa dulu. Nah, pada saat terjadi pemecahan proses dekomposisi tersebut itulah pada saat minggu keempat ini tidak tersedia makanan ya, atau sumber makanan, sumber karbon, sumber bahan organik ya available untuk Bacillus infantis, sehingga dia tidak ya diam gitu, tapi dia tidak mati, apalagi dia adalah genus Bacillus yang memiliki ciri khasnya tadi adalah endospora. Jadi dia bertahan dalam genus, tapi dia tidak mati. Nah, begitu hari minggu ke-6 tersedia lagi makanan yang dia bisa, sumber C yang dia bisa pakai, misalnya glukosa misalnya ya, kan selulosa kan kompleks salah satu kompleks polimer ya. Nah, monomernya itu pembentuknya dia itu kan ada mengandung gula. Nah, gula sederhana misalnya glukosa itulah bisa digunakan oleh Bacillus infantis pada minggu ke-6 dan ke-8 sehingga dia tampak available atau hidup gitu. Pas dia mati dia ternyata ada gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, memang khasnya dari ekologi sekali lagi itu adalah kita mengamati dan memahamkan dinamika populasi organisme ya yang ada di sistem tersebut ya. Nah, inilah mereka bekerja saling bekerja sama untuk memecah kompos menjadi N dan P tersedia. Nah, ini setelah itu diaplikasikan ke tanaman. Saya jadi ada yang apa namanya? Perlakuan saya itu jadi ada tanaman padi yang misalnya yang tidak punya menggunakan kompos atau tidak. Jadi ada tiga yang variabel itu tidak kompos, protozoa dan pupuk ya, tanpa pupuk. Nah, langsung kita biar nggak terlalu pusing, kita langsung mengerti aja ya. Yang terbaik adalah yang ditujukan oleh perlakuan yang diberi kompos, protozoa tapi tanpa pupuk. Pupuk di sini adalah pupuk sintetik ya. Nah, yang menarik kita perhatikan selalu kalau penambahan pupuk organik, pupuk sintetik itu menurunkan produktivitas gitu. Itu di semua perlakuan hampir seperti itu ya. Ya, jadi jadi memang yang terbaik adalah ternyata perlakuan adalah tanaman yang diberi kompos, protozoa tapi tanpa penambahan pupuk ya. Tadi bisa jadi pupuknya mungkin akan terbentuk nitrit dan sebagainya yang justru itu racun, atau mungkin malah tidak jadi tidak seimbang ya. Bisa jadi zat sintetik, zat kimia sintetik ini bisa jadi mengganggu salah satu komunitas salah satu anggota komunitas mikroba, malah dia tidak performanya tidak bagus ya, malah masih jadi negatif, malah menurun. Hampir selalu seperti itu. Dan itu hasil ini adalah sejalan dengan variabel lagi yang saya amati selain berat kering, taruk dan akar ya semua. Nah, ini adalah kelihatan sekali ini yang tadi perlakuan terbaik yang A ya. Jadi, nah, kenapa sangat penting ini kita mengamati bentuk akar setelah diberi berbagai macam perlakuan? Karena akar inilah adalah yang nanti akan menyerap nutrien dan air. Semakin bagus pertumbuhan akar, maka semakin efisien penyerapan nutrien maupun penyerapan air, yang mana kedua hal tersebut adalah hal yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Jadi ini sangat langsung fokus aja, yang terbaik itu adalah pemberian kompos dan protozoa. Tadi ya dengan mungkin saya review sekali lagi bahwa kenapa pemberian kompos signifikan pengaruhnya untuk pertumbuhan padi? Ya karena itu tadi di dalam kompos terjadi proses siklus perombakan materi organik menjadi N, amonium dan nitrat yang merupakan sumber N tersedia bagi tanaman, maupun terjadi juga larutan fosfat ya. Jadi
perubahan dari fosfat organik menjadi fosfat larut yang dapat digunakan oleh tanaman padi gitu ya. Ya, seperti ini ya. Ini yang D dan itu yang kontrol ya. D yang sangat signifikan. A antara A dengan H itu tadi sama, sama-sama A dengan H adalah sama-sama diberi kompos dan protozoa, akan tetapi H ini ada penambahan pupuk sintetik, pupuk N sintetik. Saya pakai urea saat waktu itu ya. Nah, jadi justru dia itu jelek pengaruhnya gitu. Jadi memang sekali lagi memang terbaik adalah kompos dengan protozoa karena di dalam itu terjadi dua proses yaitu siklus biokimia dan grazing mikrobial karena protozoa akan memakan bakteri. Kemudian protozoa ekspresinya itu berupa amonium atau amonium yang merupakan bentuk N tersedia bagi tanaman. Ya. Jadi ternyata betul ya tadi ya seperti yang di awal bahwa ketersediaan adalah bisa langsung maupun tidak langsung ya. Nah ini juga ini serapan N dan P yaitu sejalan isinya dengan semua sejalan ya. N dan P, serapan N, serapan P, kemudian jumlah anakan, semua terbaik ditunjukkan oleh penambahan kompos dan protozoa. Kemudian jumlah bulir, kemudian berat bulir, ya, semua variabel menunjukkan yang terbaik adalah penambahan kompos dan protozoa. Nah, ini juga sama tadi terjadi dinamika populasi mikroba setahap sepanjang pertumbuhan tadi. Ya. Kenapa Aspergillus terpisah? Karena dia jenisnya adalah berbeda kelompoknya ya. Ya, dia jamur yang lain itu bakteri. Ya. Kemudian, nah ini sama viabilitasnya seperti ini juga. Dia, sifatnya dinamis sepanjang waktu karena itu tadi terjadi perubahan-perubahan ketersediaan nutrisi dan sebagainya gitu ya di dalam kompos itu sehingga mikrobanya pun bersifat dinamis ya. Nah ini saya amati juga bagaimana di dalam kompos terjadi apa sih gitu ya. Nah, metodenya ini adalah ecoplate. Ecoplate itu adalah untuk mengamati penggunaan substrat berdasarkan community level fisiologi profiling. Jadi profiling melihat profiling komunitas pada level fisiologi gitu ya. Nah, ya, tekniknya itu plate. Jadi nanti ada kitnya gitu ya, ada kitnya. Ya, seperti ini. Yang signifikan kan. Jadi ini setelah diolah ya menggunakan Excel, menggunakan SPSS ya untuk biostatistiknya. Statistiknya pakai SPSS itu terjadi terpisah itu ininya ya. Memang signifikan ya antara kontrol dengan teman-teman. Nah, ini lagi. Kemudian tadi dengan ecoplate selain kita mengetahui bagaimana profiling level fisiologinya, kita juga bisa mengetahui dengan menggunakan software PCA, Principal Component Analysis, PCA kita akan tahu substrat apa sih yang paling bagaimana pola penggunaan substratnya. Nah, ternyata penggunaan substrat yang paling menonjol adalah asam malat. Ya, asam malat ini ternyata diketahui asam malat ini adalah molekul sinyal ya yang akan menginisiasi dan memodulasi komunikasi antara mikroba tanaman dengan mikroba yang ada di rhizosphere. Ya. Jadi inilah makanya tadi pertumbuhan akar tanaman yang diberi kompos dan protozoa sangat optimal pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan paginya karena ternyata memang betul sumber C yang dominan adalah asam malat ya, memang dia adalah salah satu molekul sinyal ya atau signaling molekul atau molekul sinyal yang dipakai untuk berkomunikasi antara tanaman dengan mikroba yang ada di sekitarnya di rhizosphere. Jadi seperti ini.
Nah, ini hanya menunjukkan bahwa memang terjadi perbedaan signifikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya share untuk apa yang telah pernah saya amati gitu ya, penelitian yang pernah saya amati, bagaimana kami waktu itu, saya dengan pembimbing, memanfaatkan proses-proses ekosistem ya, seperti tadi dekomposisi, siklus nutrisi, yaitu siklus N dan siklus P untuk meningkatkan produktivitas padi. Demikian mungkin Bu Suci, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Ibu Yuni Satitiningrum atas materi yang sangat bermanfaat untuk kita peserta kuliah umum ekologi. Selanjutnya, jadi saya mencermati tadi Ibu dari presentasi dari Ibu Yuni bahwa sebelumnya penelitian-penelitian Bu Yuni terdahulu itu berarti tentang pemanfaatan limbah-limbah dari gulma ya Bu ya, kalau bisa kita bilang dari gulma yang tidak digunakan dan ternyata dibuat kompos, kemudian ditambahkan perlakuan dengan penambahan mikroba dan protozoa seperti itu ya Bu ya. Ya betul betul ya. Untuk mengurai, untuk membantu pertumbuhan dari tanaman padi gitu ya, ya Bu ya. Ya. Bu, apakah ada mikroba spesifik yang digunakan, yang bisa digunakan, atau artinya yang sangat berpengaruh besar untuk menguraikan nitrogen pada tanaman padi itu, Bu? Menguraikan pada tanaman padi atau pada ini gulma bahan kompos? Oh ya, sorry, pada gulma, iya, pada gulmanya, pada komposnya. Ya. Nah, ada. Jadi, jadi itu kan gulma, itu kan mengandung apa? Selulosa. Mbak, ini untuk yang P atau secara umum aja? Secara umum ya? Secara umum aja, Ibu. Ya. Ya. Nah, jadi sebagian besar itu kan tanaman itu kan komposisinya terdiri dari polimer karbohidrat kompleks ya, selulosa. Jadi selulosa, dan seterusnya ya. Bahkan yang kayu mungkin bisa mengandung lignin. Nah, ini ya. Jadi hanya mikroba-mikroba yang spesifik yang memiliki misalnya untuk selulosa, selulase misalnya. Nah, ini biasanya nggak semua mikroba punya, terutama yang punya itu golongan dari jamur seperti tadi Aspergillus yang di saya ya, yang terbaiknya, sama Actinomyces, yaitu adalah Streptomyces kemudian hasil identifikasinya. Ya, jadi untuk yang makromolekul selulosa misalnya itu biasanya yang bakteri jarang ya, yang memiliki enzim selulosa itu jarang sekali. Biasanya golongan dari jamur dan Streptomyces. Nah, tapi itu kan untuk yang selulosa secara umum, yang secara umum ya. Tapi kalau di dalam tanaman itu ada juga unsur N-nya yaitu protein. Tanaman itu kan bagaimanapun terdiri dari sel-sel ya, sel-selnya itu kan pasti mengandung protein ya, pasti ada protein di sel dan sebagainya ya, pasti ada mengandung protein. Bahkan sebagai contoh daun simpong itu proteinnya sampai 30% loh, makanya dia bagus buat pakan ternak maupun pakan ikan ya, pakan ternak, pakan gitu ya, karena walaupun tampaknya daun kita mikirnya protein itu pasti daging-daging gitu ya, padahal itu protein nabati. Ya, di daun singkong itu tinggi proteinnya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, kalau untuk yang N, biasanya justru golongannya kebanyakan dari bakteri yang punya protease. Nah, umumnya adalah Bacillus dan Pseudomonas. Itu pun juga tadi ada di hasil yang saya ya, ada yang Bacillus dan Pseudomonas. Nah, cuman masalahnya mikroba itu terbatas kemampuan katabolitnya. Dia nggak akan satu bisa semua. Beberapa mungkin iya, tapi tetap mereka harus bekerja sama karena masing-masing itu spesifik. Misalnya sesama tadi, misalnya tadi di apa tanaman misalnya selulosa sama-sama karbohidrat kompleks selulosa dan selulosa, itu jenisnya yang bekerja udah beda, pasti mikroba yang bisa menggunakan itu juga beda. Makanya biasanya bentuknya itu konsorsium, nggak mungkin sendiri karena dia terbatas, karena itu kan penguraian kimia ya, jadi pasti sifatnya spesifik ya enzimnya itu dan mikrobanya itu justru khasnya di situ. Ada misalnya Bacillus spesies ini, oh dia bisa
Okay. Bisa menggunakan menghidrolisis bisa menguraikan selulosa. Kalau dia bisanya misalnya protein bisa, lemak bisa gitu. Atau mungkin karbohidratnya bisa setelah dia menjadi gula, jadi glukosa misalnya. Jadi memang masing-masing itu punya keterbatasan, makanya biasanya bentuknya konsorsium, nggak mungkin ada super mikrobas yang bisa dia semua, itu jarang ya biasanya. Jadi biasanya memang harus bentuknya konsorsium, saling melengkapi gitu ya. Bu Suci, izin komentar. Iya Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Yuni Satutiningrum MSI, luar biasa presentasinya. Ini enggak pusing ya, bahasa teknis. Jangan pusing ya, nanti belajar terus akhir. Ini semacam vitamin buat seluruh mahasiswa dan juga dosen pengampu mata kuliah ekologi. Ya. Yang menyegarkan jiwa dan raga karena banyak hal-hal baru yang kita dapat. Ya, misalnya, bahwa ekologi itu sangat kompleks keilmuan yang mendukungnya. Ya, botani, zoologi, fungi, manusia juga terlibat di dalamnya. Semua mikroba juga. Dan yang menarik, selain didukung oleh banyak basic-basic keilmuan, ekologi ini juga rupanya sangat penting dalam aplikasi, khususnya dalam hal ini riset Ibu Yuni adalah ke pertanian. Dan yang harus diapresiasi adalah ini contoh bentuk dari green agriculture, pertanian hijau, karena bagaimana meminimalisasi pupuk sintetis dalam penggunaannya di lapangan. Dan itu sesuai dengan salah satu program SDGs juga, Ibu Yuni, bahwa satu dari 17 program itu adalah sustainable di bidang agriculture, bagaimana meminimalisir pupuk sintetis dengan mengkombinasi berbagai mikroba atau hal-hal terkait makhluk hidup lainnya. Ternyata di sini bisa kombinasi protozoa dengan penggunaan selulosa yang dikomposting, itu akan sangat menarik, Bu. Dan saya pikir kita harus paham basic nanti di daur energi, daur siklus-siklus karbon, nitrogen, dan sebagainya. Ini benar-benar ekologi banget, ekologi sekali yang kita semua harus memahami, dan ternyata manfaatnya banyak dalam kehidupan yang nyata. Jadi mahasiswa nanti khususnya yang dapat kelas Ibu Yuni beruntung sekali, tetapi Ibu Yuni juga akan berbagi semua ilmunya kepada seluruh kelas nanti pada materi lainnya. Dan kuliah ekologi ini saya informasikan kepada seluruh mahasiswa adalah semacam kuliah bersama. Jadi nanti ada 7 dosen yang mengampu, dan masing-masing dosen itu mempunyai beberapa tugas khusus menyampaikan materi-materi tertentu yang di-share ke seluruh kelas. Jadi tahun ini benar-benar dampak pandemi ini membawa hikmah bahwa keahlian masing-masing dosen itu benar-benar full prima untuk disampaikan kepada seluruh mahasiswa secara bergotong royong gitu. Saya pikir terima kasih banyak Mbak Yuni sekali lagi, Bu Yuni, atas presentasi yang luar biasa. Dan mahasiswa saya pikir perlu juga melakukan diskusi-diskusi atau pertanyaan jika diperlukan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Suci. Iya, terima kasih Pak Eko pengemasan intisari dari kuliah umum oleh Ibu Yuni. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa memahami lebih mudah. Dan apabila ada pertanyaan, saya membuka sesi pertanyaan untuk mahasiswa maupun rekan-rekan dosen yang lain, boleh ditulis di grup chat atau boleh langsung raise hand. Apakah ada pertanyaan, respon, atau yang lain?
Itu sudah banyak yang raise hand, Bu Suci. Diklik di partisipan. Ada Alde, ada Yunita, ada Rini. Oh iya. Klik partisipan. Coba, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh iya, iya. Silakan. Alde. Alde, ya. Perkenalkan, nama saya Penny Subhan dari kelas Biologi C. Mau bertanya, Bu. Okay. Gulma jenis apa yang Bu pakai untuk membuat bahan pupuk kompos ini, Bu? Terima kasih. Karena kan banyak jenis gulma ya, Bu, ya. Soalnya di tempat saya gulma itu malah dibuang aja, Bu. Nah, seperti itu. Bu Suci bagaimana? Bu Suci langsung dijawab atau di moderator? Boleh langsung dijawab aja, Bu Yuni, sambil yang lain diakumulasikan pertanyaannya. Oke. Nah, jadi kemarin yang saya pakai itu adalah seadanya yang ada di sekitar saya. Waktu itu di rumah saya, di sekitar saya, yaitu ada tali campuran ya, ada tali putri, ada tetehan, ada satu lagi saya nggak tahu namanya apa, pokoknya dia liar aja, liar, rumput, ya rumput, nah rumput dan sebagainya. Jadi tali putri, tetehan, sisa-sisa dari apa potongan-potongan hasil tebangan tetehan, dokter tetehan itu sama tali putri, tali putrinya juga itu kan ini ya apa namanya, dia itu kan tali putri itu istilahnya apa sih, saya lupa, benalu ya, benalu, nah benalu, benar, ya. Benalu. Benalu tetehan, lalu ada yang merambat itu namanya saya nggak hafal saya namanya apa, pokoknya dia merambat ke rumput-rumputan, nah di nggak diinginkan di taman nggak diinginkan, jadi dia dicabutin, dibuang gitu, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi semua jenis gulma insya Allah bisa dibuat ya, Bu, ya. Ya betul, bisa, asal pokoknya basic tanaman aja, tanaman apapun, bahkan sebenarnya limbah rumah tangga juga bisa ya, sisa sayur buah itu juga bisa ya. Jadi okay. Kalau di ekologi itu nggak ada namanya sampah, jadi kita bilangnya sisa-sisa itu sebagai sisa-sisa yang nggak kepake itu bukan sampah, tapi resources, sumber daya, ya sumber daya yang bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Jadi kita kalau tidak ada istilah sampah, karena semua akan kita gunakan untuk kita akan pakai sehingga dia menjadi yang tadinya jangan nggak berguna menjadi berguna dengan memanfaatkan proses-proses biologi, ya proses-proses di dalam ya proses-proses biologi seperti ya komposisi, siklus nutrisi dan seperti itu. Oke, terima kasih banyak sudah cukup. Terima kasih, Bu, ya. Ya, sama-sama. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya ada Fitria Afrina. Fitria, boleh di-unmute suaranya? Iya, Ibu. Ya, silakan pertanyaannya. Ibu, kalau misalkan secara kalau misalkan kita mau membandingkan bagus dan tidaknya, nah, apa sih yang membedakan kompos dengan pupuk itu sendiri dalam komposisi secara fungsinya gitu. Oke. Pupuk sintetis dengan pupus kompos seperti kompos ya. Ya bagus tidaknya gitu. Langsung terlihat adalah dalam pertumbuhan tanaman. Nah, iya. Kaitannya adalah pertumbuhan tanaman. Iya, Ibu. Ya, jadi kalau mau lihat bagaimana pengaruhnya bagus atau tidak adalah langsung melihat pertumbuhan tanaman. Tadi lihat pertumbuhan tanamannya bagaimana gitu. Nah, kalau saya kan kebetulan di matin padi, dilihat dari kalau padi itu kan kasihnya kan dia ada anakan, ada apa gitu ya, atau tanaman apapun kita langsung bisa lihat saat itu juga gitu. Pertumbuhannya bagus atau buruk ya? Pertumbuhan daunnya gimana, buahnya bagaimana, bunganya gimana, lambat atau cepat. Karena bisa jadi, kayak kemarin yang saya matiin itu, dia proses bunganya pun beda gitu. Kalau yang kompos, cepat, bagus gitu ya, cepat banyak anakan, cepat beranak gitu kan, namanya berkembang biak dengan besar, banyak anakan, cepat bunga, cepat terbentuk bulir padi. Nah, sedangkan ya, pakai pupuk sintetik, tidak seperti itu. Nah, jadi, lambat, daunnya tidak, anakannya nggak sebanyak itu, kemudian apa, pertumbuhan akarnya juga tidak bagus, padahal kan ya alat utama untuk menyerap air dan nutrisi ya, dan itu memang pengaruh itu langsung ke tanaman di atas yang kita amati kan, kalau tadi saya kan berat kering itu balik dari total tanaman ya,
dari akar maupun dari taruh itu dari mulai atas tanaman dari daun sama batang-batangnya gitu ya. Nah, pokoknya langsung kelihatan lah. Berarti perbedaannya signifikan banget ya, Bu? Sangat signifikan. Saya foto saya yang itu, saya nggak nemu ya, lupa disimpan di mana. Jadi jadi sangat beda sekali bahannya yang dipakai ini, yang menggunakan kompos dan foto juga dengan yang kosmetik itu sangat beda sekali. Yang pakai kompos itu anaknya banyak, kokoh gitu ya, kokoh anaknya banyak, namanya kokoh apa? Anaknya banyak, bulir parinya pun banyak dan berisi, tidak kosong. Jadi kadang yang itu walaupun dia terbentuk bulir pari, tapi isinya kosong, gabahnya itu kosong. Nah itu juga apa kan kita kan mau ambil dia sebagai biji-bijian pari itu yang harus berisi yang kita panen. Gitu. Ya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Fitria dan Ibu Yuni. Selanjutnya Ayu Dwi Apriliana. Ayu, boleh di-unmute suaranya, Ayu? Ayu? Kalau tidak ada Farid. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Farid Praitno, Bu. Izin bertanya, sebenarnya pertanyaannya simple sih. Jadi kan banyak orang yang menyepelekan tentang sampah ataupun yang tadi kan dibilangnya mau dijadikan pupuk kompos. Nah, tapi kenapa sih alasan Ibu melakukan penelitian ini bahkan sampai menjadi hal yang berguna? Padahal kan di sisi lain banyak yang menganggap hal yang tidak berguna gitu. Banyak buang. Nah, alasan Ibu mengambil tema dari pupuk ini apa, Bu? Terima kasih. Oh, alasan kenapa perlu dilakukan penelitian ini gitu ya, mengambil tema seperti ini gitu ya? Iya, Bu. Nah, itu tadi karena itu tadi ya. Karena praktek itu kan praktek pertanian yang tidak mengindahkan, tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekologi ya, penggunaan pupuk sintetik yang banyak itu kan menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak efektif dalam menghasilkan produktivitas tadi yang seperti diharapkan gitu. Udah hasilnya tidak banyak ya, produksinya tidak seperti yang diharapkan ya. Tapi juga menimbulkan persoalan lingkungan. Kenapa kita harus konsen ke masalah lingkungan? Karena itu kan itu yang harus kita pelihara sampai ke depan ya. Kita harus jaga lingkungan itu supaya tidak rusak, supaya berkelanjutan. Kan itu hal yang sangat penting. Ya, karena kita bagaimanapun kan harus berinteraksi secara harmonis gitu ya dengan lingkungan, dengan alam. Nah, kalau dari lingkungan rusak, balik-balik kita sendiri lagi nanti yang ini yang rugi gitu ya. Nah, makanya di sini kemarin saya melakukan penelitian ini bagaimana meminimalisir kerusakan lingkungan tapi sekaligus juga meningkatkan produktivitas tadi ya, dengan memanfaatkan proses-proses yang terjadi di dalam ekosistem ya, menggunakan basicnya adalah ilmu ekologi. Sudah jelas. Karena kan tadi kan ternyata penggunaan pupuk yang banyak itu kan tidak efektif ya, karena enggak semua dipakai oleh tanaman kan. Cuma hanya 30-50% pupuk N dan 45% pupuk P ya, yang diserap oleh tanaman. Sisanya kemana? Udah nggak efektif diserap, rusak lingkungan, boros juga ya, karena kan itu harganya mahal juga kan. Contoh yang kebuang itu kan udah nggak berguna, merusak lingkungan, kemudian hasilnya pun nggak efektif gitu loh. Jadi makanya perlu dilakukan pendekatan lain dalam memproduksi, dalam pertanian, yaitu yang berwawasan hijau lah ya, yang menggunakan ilmu ekologi gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Pertanyaan terakhir mungkin dari Eva Monica Febriana. Ya, Eva, boleh di-unmute suaranya, Eva? Baik Bu, saya Komunika Febriana. Yang mana ya Bu, antara pupuk yang terbuat dari gulma tadi
ataukah pupuk kompos gitu Bu setelah Ibu lakukan penelitian? Bagusan pupuk kompos ya, banyak, sangat bagus pupuk kompos dalam hal serapan N, jumlah kan dianalisis tuh komposnya ya, kompos dianalisis hasilnya. Tapi sama apa tadi? Sama pupuk sintetik apa gimana? Tanaman yang diberi itu. Ya, tanaman kurma ini Bu. Oh iya ya. Ya jadi yang jadi tanaman yang diberi perlakuan kompos dengan diberi yang diberi pupuk sintetik itu dianalisis ya, ada di tempat itu di Lembang itu Balai Penelitian Tanah dan Balai Penelitian Taman Sayuran. Nah, itu ternyata memang sangat signifikan serapan N dan P-nya gitu. Iya, jadi serapan N dan P sangat signifikan ya antara yang diberi kompos dan diberi pupuk sintetik. Jadi tadi mungkin sekilas lihat ya yang pas apa? Saya bisa nggak ya ini sebenarnya? Akar. Yang akar tadi. Ya. Serapan N dan P ya. Nah ini, ini serapan N-nya ya. Nih. Jadi beda ya, signifikan sekali ya antara yang kompos dan pupuk sintetik. Jadi, ya serapan N seperti ini. Kemudian itu signifikan dari huruf-huruf yang berbeda. Huruf-huruf yang berbeda menunjukkan adalah hasil perlakuan yang berbeda secara signifikan. Jadi misalnya apa yang sama antara sama-sama diberi kompos tapi tidak diberi pupuk sintetik antara yang dua terakhir. Kalau dibandingin dengan yang diberi tidak diberi kompos, berarti ini harus sama. Nah, yang kelihatan nggak ya? Itu nggak kelihatan ya, menunjukkan. Jadi antara kopi ini dengan kikino dengan kopino. Nah, ini. Jadi yang diberi yang sama-sama diberi protozoa tapi nggak diberi kompos. Yang nggak diberi kompos itu A gitu. Sedangkan diberi kompos itu adalah D. Jadi sangat signifikan ya. Bisa ya kelihatan ya. Yang B pun sama demikian pula polanya gitu ya. Ini antara yang diberi jadi ini A yang tidak diberi pupuk organik dia A, hasilnya A ya. Tapi yang diberi kompos tapi enggak diberi pupuk sintetik adalah C ya. Jadi bedanya serasa signifikan gitu ke tanamannya ya. Nah, itu dari segi serapan N dan P. Tapi terus dari segi ini jumlah anakan dan sebagainya, ini parameter-parameternya bulir, berat bulir dan sebagainya juga signifikan. Kira-kira bagaimana? Cukup jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Oh iya, ya, sama-sama. Oke. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi, Ibu, mungkin saya akan memberikan kesempatan terakhir. Ya. Ada terakhir kepada Dede Ayu Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, saya mau bertanya, adakah perbedaan yang signifikan dari padi yang ditanam pada polybag dengan padi yang ditanam di lahan sawah? Kemudian dari segi kualitas, mana yang paling bagus? Kebetulan ya, di yang saya lihat ini saya tidak membandingkan antara di skala ya, tidak membandingkan skala antara skala di polybag maupun di sawah. Gitu ya, saya tidak, jadi saya sulit menjawab karena saya tidak melakukan itu, tidak dilakukan di penelitian ini. Ya, tapi mungkin hanya sekedar pandangan dari saya. Terserang tidak sedih jawab lebih baik mana gitu ya.
Tapi mungkin ada sedikit pandangan dari saya bahwa gini, tanaman kan kita udah bertahun-tahun nih biasanya nanam padi di sawah yang berair gitu ya. Nah iya, ternyata ada tapi saya lupa papernya, pernah ada makalah gitu ya, ada paper gitu yang menyatakan bahwa ternyata sawah dengan air tergenang ya, sawah irigasi yang biasa itu menyumbang, justru menyumbang gas rumah kaca yang terbesar, satu penyumbang gas rumah kaca terbesar. Kenapa? Nah, karena itu tadi sisa-sisa pupuk sintetik yang tidak terpakai oleh, yang tidak terserap ya, karena BRP tadi tidak terserap oleh si tanaman, sisa-sisanya itu dalam kondisi dia basah itu lebih mudah reduksi ke udara gitu. Kondisinya kan anaerob tuh, kalau basah kan cenderung anaerob ya. Jadi dia lebih mudah tereduksi membentuk gas-gas. Misalnya kayak tadi pupuk N aja. Ya, N yang nggak kepakai, N sintetiknya nggak kepakai itu, akan terjadi nitrat yang nggak kepakai, bentuk akan terjadi proses namanya denitrifikasi. Denitrifikasi ini adalah bagian dari siklus N yang akan terjadi dalam kondisi anaerob. Nah, sawah yang tergenang, sawah irigasi biasa yang tergenang, dengan dia yang tergenang banyak air itu mendukung kondisi yang anaerob, sehingga sangat mudah terjadi denitrifikasi. Nah, denitrifikasi ini akan menyumbang senyawa NOx yang salah satu penyumbang rumah kaca. Jadi, walaupun saya tidak lakukan, saya akan bilang bahwa sawah irigasi yang basah itu lebih tidak ramah lingkungan ya dibanding dengan sawah yang kering. Nah, kalau di polybag ini kan kering. Jadi, sesuai kebutuhan aja. Misalnya kan ada fase-fasenya tuh ya, tahap pertumbuhan padi kan ada fase-fasenya tuh. Ada fase vegetatif, yaitu pertumbuhan anakan dan sebagainya, pembungaan dan pematangan atau pengisian bulir ya. Jadi, pas di air ya pas sesuai kebutuhannya dia aja. Jadi, enggak sepanjang gitu. Jadi, bisa cuman kalau masalah hasil lebih besar mana, terus terang saya tidak membandingkan, tapi ada pandangan saya ya, itu tadi dia lebih ramah lingkungan yang kering ya, polybag dibanding ya sawah irigasi yang basah yang kering. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Yuni. Mungkin Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu rekan-rekan dosen ada yang ingin memberikan respon pertanyaan? Pak Eko mungkin, Pak? Iya, sedikit lagi. Ternyata memang praktik pertanian yang kita lihat di lapangan itu zaman dulu ya, orang sering membakar batang tanaman padi setelah panen. Zaman dulu, selain itu, polusi ternyata juga tidak ramah lingkungan karena resources seperti yang Dr. Yuni sampaikan tadi tidak dikembalikan ke alam, padahal itu adalah nilai yang sangat luar biasa, sumber daya baru gitu kan, semua unsur-unsur ada di batang padi itu. Tapi sekarang saya mulai melihat bahwa orang mempraktikkan itu di sawah belakang UIN gitu ya. Tidak saya lihat mereka dibakar, tetapi sekarang dikembalikan ke tanah sebelum ditanam lagi beberapa saat kemudian. Jadi logik juga masuk akal bahwa ini menarik. Ini sistem daur ulang yang baik menurut saya, Ibu Yuni, dan pertanian hijau, green agriculture, dan sustainable. Jadi tidak perlu menambah pupuk sintetis banyak-banyak. Ternyata alam itu juga kalau dikelola secara baik, seimbang, ya akan memberikan dampak kepada manusia juga. Itu pesan moral penting dari kuliah umum ekologi hari ini sebetulnya, Bu. Bahwa praktik-praktik yang lebih hijau itu ternyata bukannya membuat manusia rugi, tapi banyak keuntungannya. Gitu. Justru lebih hemat, tidak membeli. Terima kasih. Sangat inspiratif, Ibu. Terima kasih, Ibu Suci. Iya, Pak. Mungkin lebih ringkasnya adalah, kalau saya rangkum dari kata-katanya adalah, apa yang ada di alam mungkin akan
ya Bu ya. Dan iya, itulah siklus kehidupan apa yang ada di alam, kemudian kembali lagi di alam, dimanfaatkan lagi oleh organisme yang lain seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat aplikasi di industri, mungkin sekarang banyak industri yang menerapkan sistem zero waste, di mana tidak ada limbah yang terbuang secara percuma, artinya limbah tersebut dimanfaatkan kembali untuk produksi, baik itu sebagai kompos mungkin atau sebagai pakan ternak, dan ternaknya nanti dimanfaatkan kembali, dan seperti itu sistemnya. Mungkin yang diterapkan oleh Ibu Yuni itu adalah sistem yang sangat sederhana dan sangat mudah, tidak perlu alat yang canggih menciptakan kompos yang pakan yang baik, makanan yang baik untuk tanaman. Jadi apa yang ada di alam sudah biarkan saja di situ, kemudian ditunggu beberapa saat untuk terurai, dan kemudian bisa menjadi kompos alami. Seperti itu ya Bu Yuni ya? Ya, betul sekali. Iya. Oke, saya rasa materi hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Ibu Yuni, terima kasih banyak sudah sharing ilmu Bu Yuni kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti membuka cakrawala dan mindset dari teman-teman mahasiswa. Nanti siapa tahu ada yang berminat untuk melakukan penelitian untuk tugas akhirnya ke arah. Silakan. Iya, ke arah diskusi ke saya, silakan aja. Iya, ke arah agriculture. Iya tuh, Bu Yuni sudah membuka diri untuk siapa saja yang mau berkonsultasi dengan beliau tentang green agriculture ini. Boleh teman-teman mahasiswa mungkin sekarang sudah memplotkan mau penelitian apa. Kalau memang berminat, silakan hubungi Bu Yuni atau dosen-dosen yang lain yang terkait dengan mata kuliah ekologi. Oke, terima kasih banyak Ibu Yuni atas ilmunya, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah menyaksikan kuliah ilmu ekologi kita, baik melalui aplikasi Zoom maupun melalui live di YouTube PSPB. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan dan ilmu yang baru untuk kita semua. Amin. Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah.